Ardito Pramono, Iqbal Ramadan, Dikta. Siapa dari nama-nama penyanyi yang lagi digandrungi cewek-cewek ini yang menurut lo sebenarnya gak cakep-cakep amat? Di antara Manchester United, Barcelona, PSG, Manchester City, dari tiga nama klub sepak bola itu siapa yang menurut lo isinya banyak fans-fans yang karbitan doang? Dari kita semua yang ada di meja ini, coba urutin dari yang paling cantik menurut lo. Wah, ini gue udah pasti. Gue udah tau banget nih. Parah ini yang bikin. Udah gak apa-apa. Semua kericuhan tau gak sih? Selamat datang di Pinggir Jurang, sebuah acara yang akan membawa kita menuju jurang. Halo. Hai. Oh, tegang amat. Pertama kali ya. Agak deg-degan ya, Bun. Ini dingin, wah. Oke. Boleh kita lihat ya, ini ada apa aja, boleh dong. Boleh ya, dijelasin. Jadi di depan gue ini ada ulat sagu. Ulat sagu yang masih hidup, kepalanya goyang-goyang. Cuma kepalanya ya, badannya. Ini badannya juga goyang-goyang. Terus next ada puding wasabi. Terus? Belalang goreng, terus ada jamu brotowali. Brotowali itu apa? Brotowali itu yang pahit banget itu loh. Apa tuh? Ntar cobain. Ya ntar cobain deh. Ntar coba, gak usah dijawab. Oh, dia tuh yang nyanyi tahu Timur ke Barat. Brotowali! Ke utara. Selatan ke utara kan gitu ya? Terus boleh, ada boleh, mata boleh. Ikan rebus. Yuk. Di sudut sana ada apa? Ada jus bawang putih. Terus ada stinky tofu, ada sop labi-labi. Labi-labi tuh ini kan, laba-laba perempuan. Iya. Yeah. Wah, ngedenger nih. Ngedenger yang sebelumnya nih. Cobain aja dulu. Ini makanannya ya. Sama ya? Iya. Makanannya sama. Makanannya. Mefah ya, mefah. Mefah. Oke, sekarang kita jelasin aja gimana cara mainnya. Bagaimana? Mm-hmm. Jadi di sini tuh ada cue card, terus kita harus baca dan kita harus jawab. Kalau yang nggak bisa jawab, kita makan. Nggak bisa gitu. Dan nggak mau ya. Dan nggak mau ya. Tapi nggak ada dana umum sama kesempatan ya? Nggak ada. Ada. Monopoli. Oke, jadi dari mana? Dari Lania Fira. Ini diputar dulu kan? Kita putar dulu. Putar dulu. Aduh, kayaknya mana aja deh. Siapa dulu ngambil cue card? Oke, aku akan ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan satu artis Indonesia yang menurut lo udah oplos tapi tetap kurang. Oke, aku. Oke. Tapi takut dihujat. Takut juga. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa ya. Lu Cinta Luna. Boleh sama gak sih? Oh jadi itu semuanya harus jawab? Iya. Ya Allah. Ya susah dong. Iya gak boleh sama? Oh iya ada, oke. Siapa yang opes? Bahkan siapa yang opes? Jawab kan? Iya lu Cinta Luna. Ini sih gak usah jawab gak apa-apa sih, Brotowali. Oh, oke kalau begitu ceritanya. Oke, bagus. FYI, aku kan host infotainment jadi gak apa-apa dong ya. Gak apa-apa, siapa? Semuanya temen nih. Iya. Siapa? Ivan Gunawan. Oh, aku tahu. Jangan gitu dong suaranya. Aku tahu. Oh, jadi gitu kan? Gitu kan info timer nggak apa-apa lah. Iya. Aku ya bukan berarti jelek ya. Iya benar. Kan aku ya bukan berarti jelek. Roy Kiyoshi. Oh gitu. Oh iya udah ya. Oh gitu kan. Karena menurut kan itu dede kita semua. Menurut aku Roy Kiyoshi lebih cakep pas dia sebelum dioplas. Menurut aku ya, dia udah cakep banget. Nah gitu. Itu Ivan Gunawan juga gitu udah lembut cabi. Bukan berarti dia sekarang jelek ya. Cabi. Oke, kalau aku Mayang. Mayang. Iya Mayang. Ayah, Dedi, Bibi. Aman. Aman ya. Aman tapi lo doang ya. Operasi. Operasi kan di waktu itu kan dikasih press conference terus dia ngebuka begini gitu. Gitu sama Baby Komalasari. Guys, kita putar lagi. Oke. Mari kita putar. Iya, enggak tahu. Dah. Oke. Okay. Sip. Curangkan lo mas. Curangkan lo. Ya udah lah. Oh.
Ini kok kayak seperti bayangan aku ya pertanyaannya. Oh, aku udah tahu jawabannya apa. Iya, tadi jangan-jangan yang ngomong bukan, itu. Bukan, ini bola. Oh iya. Di antara Manchester United, Barcelona, PSG, Manchester City, dari tiga nama klub sepak bola itu siapa yang menurut lo isinya banyak fans-fans yang karbitan doang? City. Maaf. City. Harusnya City. City benar. Ya, gimana kan dia emang juga. Ya benar lah kalau banyak yang kayak baru akhirnya bener lah. Dia. Kan kalau misalnya MU terus. Kan dia sukanya pas zamannya Ferguson, pas zamannya siapa gitu kan. Kalau City gitu. City baru. Iya. Ya enggak apa-apa lah, dia udah sering. Ya. Fans City baik kok enggak apa-apa. Iya, gua juga udah sering ribut kok sama fans City di Twitter. Lanjut. Kamu? Lanjut. Oh, kamu ya City karena masih banyak yang baru kan? Iya, benar. Pasti orang-orang kayak karena timnya masih relatif baru gitu. Jadi banyak dibilangnya anak-anak baru yang suka sama City. Benar. Kan gitu ya pertanyaannya. Red, boy. Belum terbukti. Manchester is loyalitasnya ya, Kak. Belum terbukti loyalitasnya. Oh gitu pertanyaannya. Yaudah. Aduh, abis deh nih kolom komentar. Ini taruh di mana, Kak? Di bawah aja. Oh, di bawah lagi. Ini nggak perlu diputar lagi ya? Oke, putar lagi. Astagfirullahaladzim, balik aja sini. Op! Dah. Lanjut. Gue ya. Seenggaknya. Jus bawang putih. Apakah Ardito Pramono, Iqbal Ramadan, Dikta? Siapa dari nama-nama penyanyi yang lagi digandrungi cewek-cewek ini yang menurut lo sebenarnya nggak cakep-cakep amat? Siapa ya? Ardito, Iqbal, Dikta. Aduh siap. Oh. Jangan gitu, itu lagi fansnya gila banget cuy. Takut. Tapi gue gak mau makan sop labi-labi. Gak apa-apa deh, gue puding wasabi. Gue puding kan wasabi aja gak mau. Gak apa-apa, kan ini kan maksudnya cakep itu kan relatif. Benar. Jadi bukan berarti kita bilang menurut kita gak cakep. Cuy, fansnya lagi gila banget. Kan kita tiga. Negara demokratis. Oke. Ardito. Kalau aku, kalau menurut aku Ardito. Ardito kenapa? Karena ini harus pakai alasan gak sih? Harus ya. Ardito soalnya ya pas dilihat langsung sih ya be aja. Oh gitu. Iya. Berani ya? Bagus ya. Rakyatku, tapi kan bukan berarti yang lain itu mikir dia nggak ganteng gitu kan? Ya, betul. Ya kan selera, ya kan? Kalau misalnya menurut aku ganteng Dikta gitu, atau mungkin Iqbal gitu, bisa. Oh, ini nggak gitu. Menarik apa nggak cakep? Nggak menarik apa nggak cakep? Nggak, kalau menurut aku kurang aja gitu, masih kurang gitu, kayak apanya sih yang kurang? Proporsi dari apanya yang kurang? Wah, lo lihat abisnya lo ya Kartika, abis lo ya. Enggak, kalau menurut aku sih biasa aja gitu, maksudnya nggak sesuai dengan hype-nya yang kayak orang-orang bilang aja sih. Udah gitu aja, cuman kan tergantung ini ya selera orang-orang gitu ya, kali aja lo suka. Aduh, saya udah pada dibully sama fans yang satunya tuh. Yang itulah, yang pakai kacamata juga. Dua-duanya pakai kacamata. Dua-duanya dong. Kalau aku diktasi. Diktasi. Karena enggak selera aja, bukan selera aku aja. Oh iya. Bener kan? Bener, ya be aja kan. Jadi menurut aku. Tapi menurut aku Dikta oke kok. Ya itu kan. Iya, kalau buat kamu Ardito Pramono oke kan? Iya. Kayaknya kita cocok deh. Punya program sendiri. Iya benar. Abangnya program bareng loh. Silakan. Oke. Enggak takut ya aku. Aku juga Ardito deh. Karena menurut aku ya Ardito tuh lebih ke karismatik kali ya, bukan yang ganteng-ganteng gitu. Ya bukan kayak idol gitu. Iya, bukan yang kayak gitu. Cuman karismatik aja. Ya udah lu makan deh. Ya udah aku makan aja deh. Yeah, serius, Carbel. Iya, ini aku mau dikuasai tuh. Ini sendoknya. Itu sendoknya. Iya, sendoknya ini kan. Kotor bawa ya. Iya, sendoknya. Selamat menikmati. Nah, itu doang kan setengah sendok teh. Iya, iya. Oh iya, semakan aja. Ini ya. Deskripsiin rasanya ya. Udah penatang ntar di itu. Puding wasabi ya. Segini aja boleh. Boleh. Boleh minta air? Oh iya. Maaf. Gue kasih lo ini, bukan air lagi. Nih. Ember. Nih, kalau mau muntah. Mau muntahin. Iya.
Nih minumnya Bun. Minumnya apa teh? Nih, mau teh, kopi, susu, mau apa nih? Kayak teh. Iya. Oke. Gak mau, gak mau dibully lagi pokoknya. Instagram harus rapi kan? Nanti follower berkurang lagi 3.000. Sebanyak itu ya? Iya bunda, gara-gara saya ngomong kan? Oh iya. Oh ternyata Kartika. Kartika. Enak banget nih. Enak banget nih. Sekarang lagi, udah siap? Di Instagram. Udah siap? Oke, next! Ini lagi. Oke. Dari kita semua yang ada di meja ini, coba urutin dari yang paling cantik menurut lo. Wah, ini gue udah pasti. Gue udah tau banget nih. Parah ini yang bikin suara kericuhan tau gak sih? Gak apa-apa, kita semua bestie. Iya, kita semua bestie. Abis ini saling follow ya. Pokoknya siapapun yang terakhir jangan dia terus ya. Pokoknya kita ya siapapun yang terakhir jangan kita terus, juga ya. Bisa ngakalin tuh. Ya. Oke. Dari Karmel dulu dong kan yang baik yang buka. Dari urutan jam dinding aja ya. Kamu tuh okay. Gitu. Aman. Ih lu, berarti muter. Urutan apa nih jam dinding juga? Iya kali ya. Kalau menurut aku karena semuanya cantik, aku makan jangkrik aja. Kita jus bawang putih sama dia. Iya kayaknya kita minum aja. Kita minum aja. Gini kan namanya kan perempuan kan hatinya nggak ada. Ya. Oh iya kita nggak apa-apa kan? Iya. Gitu kan? Jadi mendingnya kita minum aja gimana? Yaudah kita minum semua deh. Yaudah yuk, tos dulu. Ini aku makanya satu ya? Enggak, semangkok sih. Oh okay, enggak gitu. Katanya gitu barusan di pikir. Skripnya berubah. Satu tuh kayak satu. Enggak, skripnya berubah. Iko jahat sih, karena mau dibilang cantik semuanya. Kamu mau minum apa ya? Satu. Enggak apa-apa, kamu kasih minum. Nih aku makan dua ya, tuang makan dua. Iya, oke. Tapi kita berempat, harus empat. Mau? Yaudah. Oh, ntar gue suruh makan semua ya. Mau minum nggak? Minum apa teh? Boleh. Makasih. Orang cakep ya. Makan jangkrik masih cantik. Kalau gue, ini seteguk doang ya? Enggak, segelas. Oh serius? Satu shot gitu, emang. Yang ini habis. Iya. Ya udah deh urutan jam aja. Gak bisa. Ini harus habis serius. Kak. Iya. Oh enggak, seteguk doang. Seteguk. Iya, oke. Iya, ini jambak ya. Udah biasa sama yang pahit-pahit. Iya. Gitu. Tapi ini pahit banget loh, sis. Iya loh. Kayaknya dari itunya. Enggak ya? Kurang banyak. Setengah. Enggak, segini tuh enggak. Serius? Tapi aku hidup kamu tuh pahit banget ya? Broto Wali gue muntah loh. Iya. Oke, baik. Broto Wali gue menyerah ya. Bawang putih. Astagfirullahaladzim, jus bawang putih. Banyak gak yang aku? Oh. Itu gue Broto Wali tadi gue minum ya. Minum teh deh, Vin. Vin, minum teh, Vin. Ini tehnya boleh berdua? Kak, gak apa-apa. Tisu gak ada tisu? Oh, ini. Tisu. Wah, gila pedes banget. Pedes. Aduh, Vin, teh. Wah, apa yang berarti, Kak? Udah, aja. Kita semua udah ngerasain ya. Udah ngerasain semua. Woy, apa yang nangis, woy? Yaudah. Dunia harus jawab sih. Oke. Okay. Gue ini ya. Banget cuma digos abi. Oke. Aku bacain ya. Ke bawah. Berikan satu kritik untuk kota asal kamu. Oh, apa? Kota lahir Jakarta, banjir. Udah. Kritiknya itu doang, banjir. Iya.
Betul. Eh kalau mau kerja kemana-mana susah, Wak. Benar. Banjir, iya, macet gitu macet. Ya. Macet. Okay. Oh, aman. Ini kota kelahiran apa kota asal? Kota lahir. Oh, kota lahir. Oh, gue berarti Jakarta. Sama kamu berarti. Itu Jakarta ya. Juga. Sama, gue Jakarta. Semua Jakarta. Bener. Kamu kayak di Jakarta. Aku suka bumi. Oh. Emang tuh kritiknya, coba lainnya. Kalau Sukabumi mungkin kurangnya pusat perbelanjaan kali ya. Jadi mall di satu tuh kurang banget. Jadi di satu cuma ada tiga mall di kota asal aku ya. Di kota Sukabumi itu kayak mall tuh cuma ada tiga dan itu tuh kurang. Kita ke Jakarta. Jakarta. Jakarta, ya macet sih parah. Macetnya itu kayak tadi Bun. Iya. Merasa banget kan. Kayak mau deket aja tuh bisa beber sejam lebih, cuman capek di jalan aja. Jadi Intan pro buat ibu kota pindah ke Kalimantan. Ibu kota pindah ke Kalimantan. Wah iya nih kayaknya. Diganti jadi Nusantara cocok berarti ya. Maksudnya kayak pusat tuh kan di sini, semua udah terlanjur dibangun di sini. Tapi kenapa nggak dipilih yang mungkin dulu kan sempat ada wacana mau ke Jonggol kan. Kalau itu kayaknya lebih make sense. Soalnya kayak jauh banget nih ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan. Tapi aku nggak tahu ya. Maksudnya di balik itu semua pasti udah ada pertimbangannya, udah ada yang aman ya Bun. Iya iya. Cuman kalau ini cuma pendapat pribadi aku sebagai orang awam. Boleh agak ke tepi jurang lagi. Ini ngomong-ngomong kita nih berarti kita di Jakarta ya? Iya, Kakak. Berarti setuju dong sama keputusan gubernurnya? Oh, itu banget dong. Okay. Masa enggak sih? Pasti ini yang terbaik, Wak. Buat kita semua. Next, ambil lagi ya? Udah. Next, ya? Ambil lagi? Udah ya tadi? Udah. Tapi jawabannya gak boleh sama. Gue gak boleh sama? Iya. Oh gitu. Macet udah. Macet udah, banjir udah. Kak, aku tahu sih Kak, tapi kita order record aja. Iya, 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 coy. Gue ngeri nih, coy. Beneran deh masalahnya. Aduh. Apa ya? Puding wasabi. Bener lagi dia. Iya lagi kan. Coba. Yaudah deh, puding wasabi deh. Harus coba sih. Daripada gue di bombardir ya kan. Ini beda sih rasanya, enggak kayak wasabi. Iya, serius loh. Iya, enggak kayak wasabi iya. Tapi malah kayak amis gitu ya. Enggak dipotong loh, tadi aku segitu loh. Oh iya. Enggak kayak wasabi tapi amis ya? Loh, kok makan makin parah ini? Enggak apa-apa lah. Apa teh? Teh. Kok kamu kayaknya keluar deh. Enggak bisa makan, Kak. Iya, amis. Oh iya. Kok wasabi amis ya? Dicampur. Minumin. Gua kenapa yang pedes-pedes mulu sih? Enggak, masalahnya tuh wasabi tuh masuk ke hidung. Nyegrek ya? Iya, gitu. Ya Allah. Okay. Jadi langsung ingusan ya, ini. Ini lumayan nih kalau punya kafe untuk dessert. Iya. Oke, itu dia. Udah, jadi okay. Kita udah mengikuti permainan di pinggir jurang ini dan kita udah nyobain semua makan di sini, enak. Dan sehat loh, ini jus bawang putih itu sehat, katanya bagus buat jantung. Okay. Oh, enggak. Tapi mau lagi? Enggak. Oke, jadi segitu aja. Sampai ketemu lagi di permainan pinggir jurang selanjutnya. Bye.